Ini tempe yang kita merah tadi. Nanti dapat lo bang. Assalamualaikum di sana, balik lagi di Raun Sabalik YouTube channel. Bagaimana kabarnya sana? Semoga baik dan sehat selalu. Di video kali ini saya akan mengajak sana mengunjungi sebuah tempat wisata yang baru beberapa hari lalu diresmikan dan sedang viral di media sosial saat ini. Inilah perjalanan menuju Goa Kelelawar Padayo. Goa Kelelawar Padayo berada di kawasan Indarung atau berada dalam lingkungan PT Semen Padang. Untuk sampai ke Goa Kelelawar Padayo, kita masuk ke dalam dan melewati komplek PT Semen Padang karena lokasinya berada tepat di belakang PT Semen Padang. Untuk lebih lengkapnya, mari langsung ikuti saja perjalanan saya kali ini. Sekarang kita sudah berada di daerah Padang Besi ini nak. Dan sekarang kita sudah berada di depan PT Semen Padang. Jadi kita akan masuk melalui gerbangnya, gerbang PT Semen Padang. Saya nak pasti tahu ya, gerbang PT Semen Padang tu yang ada tanduknya, gapura yang ada tanduknya. Itu berarti ya sana untuk di dalam PT Semen Padang ini untuk masukinya sana harus menggunakan helm ya, atau kendaraannya harus lengkap ya dan menggunakan helm, karena jika tidak ada kemungkinan di sana akan disuruh putar oleh security-nya ya. Jadi harus lengkap di sana dengan menggunakan helm. Dan untuk jika di dalam PT Semen Padang ya, tidak boleh ugal-ugalan ya. Terus jalannya normal-normal aja. Dan kalau bisa motornya standar ya, karena kemungkinan juga nggak boleh masuk jika menggunakan knalpot yang tidak standar atau knalpot yang keras bunyinya. Ini kita sudah di dalam PT Semen Padang. Terlihatnya pabrik Semen Padang yang di kiri dan kanan. Dan sekarang kita sudah berada di komplek perumahannya ya. Terlihat di kiri itu ada lapangan golf. Jadi kita terus jalan ya. Enak sekali suasananya di sini ya sana. Dingin dan bersih ya. Tidak terlihat sampah yang berserakan. Karena mungkin ada petugas kebersihannya ya. Karena ini masuk dalam komplek PT Semen Padang. Yang terlihat juga ada kebun binatang mini ya. Jadi kita terus ke belakangnya. Setelah tadi melewati gerbang ya, itu juga ada gerbang di belakangnya, ada penghalangnya, jadi kita harus izin dulu sama security yang dari sana tadi. Ini kita sudah berada di Padayo ya, atau di
belakangnya PT Semen Padang. Di situ ini suasananya ya, hanya jalan lebar 2,5 meter ini mungkin. Ini termasuk perkampungan kecil ya, karena rumah-rumahnya cuma sedikit sini ya, jaraknya cukup jauh. Kita sudah berada di ketinggian ya. Jika melihat ke belakang, kita akan melihat Kota Padang dan Pantai Padang. Nah, tetap hati-hati ya di sini sana. Di sini juga terlihat ada sawah dan ladang-ladang milik warga. Ya, kita jalan terus sampai bertemu dengan portal ya. Nanti di sana kita akan membayar tiket masuk. Ini setelah tadi ya membayar tiket masuk, tidak sempat merekam. Tiket masuknya 10.000 untuk orang dewasa dan 5.000 untuk anak-anak ya. Dan tugasnya tadi bilang kalau parkirnya gratis, jadi di dalam kita nggak perlu bayar parkir lagi. Masih jauh ya sana ya dalam, jadi kita masih harus berkendara dan tetap hati-hati karena di sini jalannya cukup kecil ya, dan ada sebagian yang rusak tapi kebanyakan mulus ya. Hati-hati ya, juga ada anak-anak di sini. Ya, terlihat orang-orang yang baru kembali ya dari Gua Padayo, yang baru balik mungkin. Karena ini saya juga perginya sore, mungkin mereka siang tadi berangkatnya. Nah, sekarang sudah berada di hampir nyampe ya. Jadi ini ada turunan, jadi tetap hati-hati di sini ya, karena jalannya agak jelek ini, batu-batuan, jadi agak licin. Sudah sampai di parkiran, jadi kita parkir dulu. Nanti lihat abang-abang parkirnya di sini juga ramai ya. Nah, kita langsung aja, ini terlihat ada gerbangnya. Ini kita juga masih harus jalan ya menuju ke goanya. Di tangga ini turunan. Masih lumayan jauh ya jalannya. Dan menuruni tangga ini. Jadi pelan-pelan saja. Terlihatlah di kiri dan kanan tangga ini juga sudah dibersihkan, jadi terlihat cukup rapi ya. Dan di samping-samping tangganya juga ada rumput, jadi jika capek yang nuruni tangga bisa jalan di rumput tersebut. Bisa kita terus turun ya sampai ke bawah nanti. Dan juga banyak yang baru datang, jadi masih ada teman ya, jadi enggak kita sendiri. Jadi hati-hati juga di sini anak, karena di kiri dan kanan kita adalah hutannya, hutan belantara. Kita menyeberangi jembatan ya, jembatan kayu. Ini kita melihat dulu ini. Melihat dari
ada binatang-binatang kecil ya di bawahnya, di dalam got yang dibuat ini. Ini saya sudah sampai di jembatannya, ini saya di gerbang ya, gerbang untuk memasuki kawasan Gua Padayo yang kedua ya. Tanda kita sudah sampai, lihat airnya juga cukup jernih ya, bahkan sangat jernih ya, dan bisa juga buat mandi-mandi mungkin. Ya, kita lanjut ke arah goanya. Jadi kita mengikuti setapak ini aja ya, batu-batu yang disusun ini. Ini kamnya mengantar kita sampai ke mulut goa. Jadi disarankan untuk jalan di atas batu-batu yang disusun ini ya, karena tanahnya cukup lunak dan berlumpur ya. Nah, juga terlihat sudah ada toilet. Tidak pengunjung yang dan petugas ya, petugas dari Gua Padayo ini. Nah, masih ada satu jembatan lagi dan tepat di depan mulut goa. Ini terlihat sungainya ya, bersih sekali sungainya. Terus terlihat cukup dirawat ya dan dijaga kebersihannya ini. Dan ini peraturannya memasuki goa diharap diterapkan ya. Jadi kita langsung masuk aja. Tidak ada abang-abang penjaganya di depan. Nah, ternyata di dalam sudah ramai ya. Di saya kira tadi kita bakal sendiri ya, ternyata di dalamnya ramai sekali dengan muda-mudi ya yang sedang berfoto-foto ria. Dan seperti gua-gua pada umumnya ya, nanti bau kotoran kelelawar, karena emang ini namanya gua kelelawar ya, tentu saja di sini banyak kelelawar. Ini jembatannya ini terbuat dari besi baja ringan ya sana, jadi tidak terlalu kokoh dan juga disusun semen-semen batu, petak-petak semen ini di atasnya, jadi agak goyang-goyang ketika diinjak, jadi harus hati-hati kayak. Nah, ini sini kita sudah di dalamnya ya, dia hanya sampai di sini. Cukup bagus ya, dengan ditambah dengan lampu-lampu yang berkedip-kedip warna-warni ya, ditambah menambah keeksotisannya. Dan lampunya berubah-ubah warnanya. Dan di sana juga terlihat ada pengunjung yang duduk-duduk ya dalam kegelapan, dan di depan lampu muda-mudi juga ada yang sana. Ini lah kondisi di dalam gua kelelawar yang sudah di Padayo. Ya, ramai sekali. Ya, itulah sana perjalanan kita menuju Gua Kelelawar Padayo. Cukup sampai di sini karena kebetulan pas saya ambil video ini memorinya penuh, jadi pas saya keluar langsung kameranya mati ya, berhenti merekam karena memorinya udah penuh. Ya, terima kasih nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.